Halo, jumpa lagi dengan saya Jeffrey Sade dari channel Alat Barbershop. Dan kali ini saya ingin memperkenalkan sebuah alat barbershop, yaitu gunting penipis atau gunting sasak. Ini adalah gunting penipis atau sasak merek Takeda. Ini merek Takeda seperti ini. Panjangnya adalah 6 inci, size-nya 6 inci. Kemudian gaji keterangan as up as you wish, setajamnya Anda inginkan. Itu tagline Takeda, Takeda Endless Innovation. Dan gunting ini dikemas dalam kemasan plastik mica transparan. Di belakangnya biru. Kemudian di dalam ada label tadi yang tulisan Takeda. Dan dimensi dari kemasannya ini adalah 23,5 cm panjang, lebarnya 9 cm dan tebalnya adalah 1,5 cm. Beratnya kurang lebih sekitar 150 gram. Oke, kita buka. Ini dia barangnya. Ini dia gunting Takeda, gunting pot, gunting penipis atau sasak Takeda, atau gunting penipis satu sisi, atau thinning scissors. Tipenya adalah XR208 strip 6.0 handmade. Jangan lupa 6.0 itu di belakang menunjukkan ini adalah panjangnya, panjang dari gunting ini. Jadi kalau 6.0 artinya panjangnya 6 inch, sesuai dengan yang ada di label ini, 6 inch size nya Oke, cukup, ini cukup bagus. Jadi cukup mengkilap juga. Dan di antara dua pegangan ini terdapat pentilan ini yang di sebenarnya dalamnya adalah metal juga, besi. Kemudian di luarnya dilapisi dengan karet supaya mudah dicopot, dilepas dan tidak lengket di antara dua ini, dan supaya tidak bertemu antara dua gagang ini. Ini cukup tajam juga. Ini biasa digunakan di barbershop maupun salon. Perhatikan. Oke, bagi Anda yang ingin memiliki produk ini, silahkan melakukan pemesanan atau order melalui nomor WA yang ada di pojok kanan atas video ini, atau nomor WA yang ada di dalam deskripsi video ini. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe video ini supaya saya bisa membuat video-video selanjutnya lebih bagus, lebih berkualitas, lebih banyak lagi tentang peralatan pengas rambut atau barbershop atau peralatan salon. Oke, terima kasih.